Kalau dari Mbak Diri gimana ceritanya tiba-tiba jadi viral, jadi konten kreator, jadi seleb gitu? Jadi dulu tuh aku tuh ngajar bahasa Inggris. Wow. Tutor di sekolah anak-anak. Ya. Terus aku ngajar Inggris for kids gitu. Nah, habis itu tuh pandemi. Oh. Gara-gara pandemi kan kursusan tutup kan. Iya, iya, iya. Nah, terus aku gak ada pekerjaan lagi untuk ngajar kan. Nah, ya udah akhirnya habis itu aku buka otak gimana caranya biar tetap bisa menghasilkan gitu. Oke. Okay. Pada ke YouTube gitu, akhirnya aku coba di YouTube gitu, ada challenge dulu tuh, challenge kayak pakai lipstick 100 lapis gitu. Terus aku coba deh semua challenge-nya sampai akhirnya di challenge pakai jilbab 1000 lapis, nah gitu. Terus aku coba sampai pakai jilbab yang 100 lapis aja gitu, viral sampai 16 juta penonton. Cuma saran untuk Mbak Dire ya, kalau untuk kalian pakai jilbab 1000 lapis, gila bisa aja pakai jilbab ya. Boleh. Iya. Baik, terima kasih. Dari 4 orang sudah memperkenalkan bagaimana kita sebagai perjuangan.